Seiring dan sejalan tepat dengan kan bau. Terlalu besar nih bosku. Memang besar nih bosku. Bertemu lagi di channel Anak Berudu. Apa kabar hari ini? Semoga orang sehat-sehat semuanya. Oke, bosku, sekarang saya berada di tebing sungai. Sebab semalam saya ada pasang pukat. Jadi sekarang saya terpaksa datang awal sebab saya akan mengelak daripada pukat dimusnahkan oleh pemangsa-pemangsa. Sebenarnya pemangsa bosku terlalu banyak pemangsa pukat di sini. Perusak sebenarnya. Jadi saya terpaksa datang awal untuk melihat pukat yang saya pasang semalam tuh. So, ini arus air yang agak deras sedikit. Ini keadaan sungai di sini. Ada sedikit banjir nih, bosku. Aliran air deras. Ini bagian yang terlalu banyak kayu. So, pukatnya sih ada pasang di sebelah sana. Saya akan jalan menyelusuri tebing di sini untuk menuju ke lokasi yang tempat saya pasang pukat. Jadi setelah saya sampai di lokasi, saya akan kasih tengok orang pukat di sana. Gimana keadaan dia? Adakah usaha kemarin tidak sia-sia? Semoga beroleh keberuntungan lah hari ini tanpa buang-buang masa lagi. Let's go. Kita pelan-pelan saja bosku. Jalan terlalu sempit dan licin. Oke bosku, ini merupakan ikan tapa yang keempat sangkut nih bosku. Sangkut di dalam. Dalam. Wah. Ikan putih-putih melati. Merah-merah ada 5, tiada. Oke, bosku. Kita lanjut kelipatan yang keempat. Ini kali air agak dalam. Oke, bosku. Apa yang kamu nampak tuh, bosku? Seiring dan sejalan tepat dengan ikan bau. Terlalu besar nih bosku. Memang besar nih bosku. Lanjut. Ini lagi bosku. Dan ke ujung. Tapi sangkut nih. Oke bosku, nanti saya akan pungut ikan ini dulu. Aduh, bayangan-bayangannya ini. Sudah dalam.
Oke bosku, pukatnya sudah saya angkat ke darat. Ini dia pukatnya yang selepas ini saya akan gantung pukat ini ke satu tempat untuk buka-buka dia punya ikan, dan saya akan kumpul di suatu tempat. Saya akan kasih show kamu seberapa banyak tangkapan pukat hari ini. Oke bosku, saya sudah berada di kawasan ladang sawit. Di sini tempat saya menggantungkan pukat. Nah, ini saya gantung di sini. So, ini hasil daripada tangkapan pukat semalam. Nah, ini tapa ini bosku. Nah, tengok sendiri. Ini sahaja hasil semalam. Semoga tangkapan ini menjadi hiburan di rumah lah bosku. Oke bosku, bukan itu sahaja sebenarnya. Yang lain-lainnya saya sudah buka. Ada di sini. Mantap kan bosku? Oke, yang sebahagianya masih ada di sini, belum dibuka. Saya akan buka selepas ini, dan saya akan kasih tengok ke orang semua seberapa banyak hasil tangkapan saya semalam. Oke. Oke bosku, semoga ini rezeki yang terus berterusan dalam hidup saya lah bosku. Oke, so sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan video saya yang seterusnya, dan jangan lupa subscribe channel ini bosku supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya yang seterusnya yang terbaru. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Oke, apalagi bosku, mantap.